masuk ke rumah. Dekat ayah tidur. Oke. Bawa adikmu ke kamarnya ya. Bawa adikmu ke kamarnya ya. Ayo, Jane. Aku antar kamu ke kamar ibu. Aku main boneka. Oke. Mas, ayo temenin aku main boneka. Oke. Kapan ya Jin bisa lepas dari obat ini? Parfum favorit ibu.
Bawa adikmu ke kamarnya ya. Bawa adikmu ke kamarnya ya. Sudah tidak ada yang memainkan ini sekarang. Andai saja ayah masih ada. Ini waktunya memberi makan Poco. Kuharap dia tidak kabur lagi. Ibu mau cerita. Iya, maaf nak, ibu melamun. Ayo bu, mulai ceritanya. Iya nak, kita mulai ya. Yeay. Itu buku baru ya bu, kok aku belum pernah lihat. Ini album foto kita, sudah lama ibu menyimpannya. Ayah keren kan? Iya bu, ayah sangat keren. Kalian tahu tidak? Dulu, ayah tidak diterima di desa kita. Kenapa bu? Karena ayah berbeda dari yang lain nak. Ayah bukan berasal dari sini. Jadi, ayah berasal dari mana bu? Ayah berasal dari tempat yang jauh dari rumah kita.
Walau begitu, kakek tetap baik kepada ayah. Kakek melihat sesuatu dalam dirinya. Oh, makanya ibu bisa nikah sama ayah ya? Iya, nak. Suatu hari, desa kita mengalami krisis pangan. Hasil kebun dan sawah kita semuanya rusak. Namun, ayah menemukan solusinya. Dengan dukungan kakek, ayah mencoba meyakinkan warga untuk mengizinkan ayah membantu mereka. Akhirnya ayah berhasil mengembalikan keadaan desa seperti semula. Ayah hebat ya, Bu. Iya, ayah kalian sangat hebat. Karena itu juga, dia dipercaya menggantikan kakek sebagai kepala desa. Tapi sayang, semua itu tidak lama. Saatnya tidur, nak. Alvin, tidur, nak. Iya, sudah Bu. Malam. Sudah lagi. Oh, ada empus. Dek, jangan main jauh-jauh. Nanti Ibu marah. Sini. Ada laba-laba. Bangunnya, pesawatnya mau masuk. Apa itu? Hei, mau kemana? Terjadi di sini. Semua ini terlihat tidak asing.
Aku belum coba menerbangkannya. Aku suka belajar dengan Bu Sumarni. Dia guru favoritku. Ini koran kemarin. Poco kemana? Mereka terlihat masih muda. Aku ingat ketika Jen menyembunyikan kapalku ini, dia iseng sekali. Kamu cukup mengganggu, Jen. Bentuk yang aneh. Aku lupa pernah menggambar ini. Ini buatan Jane.
Ha, di situ rupanya kau teman. Boko kemana? Ibu. Sedikit cahaya sepertinya lebih baik. Aku tak bisa melihat apapun. Sedikit cahaya sepertinya lebih baik. Sedikit cahaya sepertinya lebih baik. Darah siapa ini? Apa yang terjadi? Ibu? Apa itu kamu, Jin? Iya, kenapa, Mas? Kamu terlihat berbeda. Oh, ini hanyalah
bentukku yang lain. Baiklah. Mas, tadi ada yang datang. Wajahnya seram. Iya, seram. Ibu juga menghilang setelah ada ribut-ribut di dapur. Aku takut. Mas, tadi ada yang datang. Wajahnya seram. Lucunya.
Mas, tadi ada yang datang. Wajahnya seganggu. Aku dari tadi di sini. Aku gak tahu ibu kemana. Beneran kok, aku gak bohong. Ini KTP ibu. Parfum favorit ibu. Aku butuh bantuanmu, teman. Thank you.
Koko, sudah belum? Ya, selalu membawa ini kemana saja. Sepertinya ayah pernah melakukan sesuatu dengan ini. Tadi ada yang datang, wajahnya seram. Iya, ibu, aku tak.
Lucunya. Tadi ada yang datang. Wah, iya, ibu.
Mereka terlihat masih muda. Aku ingat ketika Jin menyembunyikan kapalku ini, dia iseng sekali. Bentuk yang aneh. Aku lupa pernah menggambar ini. Aku belum coba menerbangkannya. Ini koran kemarin. Aku suka belajar dengan Bu Sumarni. Dia guru favoritku. Ini KTP ibu.
Aduh, kenapa semua pintu di rumah ini terkunci sih? Sepertinya aku lupa dan meninggalkannya di sini. Mas, aku mau boneka aku. Tapi aku pengennya sekarang. Itu nyangkut di pohon. Boneka ini membuatku merasa dekat dengan ibu. Hei, lihat, ada kunci di bonekaku. Sepertinya begitu. Ini. Jangan sampai aku menyentuhnya.